warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, al-alil azim, adada kulli harfin, kutiba au yuktabu abadal abidin, wa dahra dahirin, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. ناوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى استشهاد الحسين رضي الله عنه. Ini akan menceritakan tentang wafatnya Imam Husain dalam keadaan syahid serta kejadian yang terjadi di dalamnya. Namun sebelumnya harus kita sampaikan bahwa dalam kejadian apapun yang terjadi di hati kita tidak boleh merendahkan, menghinakan atau menganggap kita lebih baik daripada yang lain. Sebab itu akan menghancurkan atau merusak keimanan kita terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qisatu istishhadil Husain radhiyallahu anhu qisatun alimatun muhzinah. Kisah wafatnya Imam Husain dalam keadaan syahid adalah kisah yang membuat sedih dan melukai bagi pecinta beliau. Cerita ini pasti membuat sedih. Tapi di balik itu bagi Imam Husain sendiri itu bukan hal yang menyedihkan. Justru bagi beliau itu adalah suatu kehormatan dan kemuliaan. Karena dengan kejadian tersebut beliau menjadi orang yang wafat dalam keadaan syahid. Kemudian para aulia Allah itu cinta bertemu dengan Tuhannya. Seperti cerita ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah saat sakaratul maut, anaknya mengatakan wa karba abah. Aduh, alangkah sedihnya ayahku melihat sakit sakaratul maut. Katanya Bilal, la karba li abika ba'da hadza. Enggak ada kesedihan untuk ayahmu setelah ini. Enggak ada sedihnya. Kenapa? Ghadan nalqa ahibba Muhammadan wa hizbah. Besok aku akan berjumpa dengan kekasihku yaitu Nabi Muhammad dan balai tentaranya. Jadi kematian bagi mereka orang-orang yang dalam kehidupan dunia luar biasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah adalah hari raya kebahagiaan. Maka dari itu bagi Imam Husain sendiri wafatnya saat itu, kejadian saat itu bukan kejadian yang menyedihkan atau melukai, tapi kejadian yang membuat beliau bahagia selama-lamanya. Namun tentunya itu bagi beliau, tapi bagi pecintanya yang ingin selalu dekat dengannya di dalam kehidupan dunia, yang selalu ingin meneladaninya, itu adalah kejadian yang mengerikan. Wajurhun amik fi qalbi kulli muslimin ya'rifu ma liddamil muslim indallahi azza wa jal minal hurma. Kejadian tersebut juga membuat luka yang sangat dalam di hati setiap orang Islam yang mengenal
yang mengetahui bahwa darahnya orang Islam di sisi Allah adalah suatu keharaman bila dialirkan. Menzalimi, membunuh adalah bentuk keharaman di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hal yang harus dijaga. Membunuh orang Islam secara sengaja dalam ayat Al-Qur'an, man qatala muslim mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Membunuh orang mukmin sengaja saat membunuh, balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala kekal abadi di dalamnya. Nah, tentunya kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tobat-tobatnya diterima, enggak ada ancaman neraka selama-lamanya, enggak ada. Tapi tetap hukukul adami akan menjadi penghalang ia masuk surga. Setelah hak-haknya telah dipenuhi, baru orang tersebut akan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li ahli al-bait min al-haq wal fadl wa syaraf. Dan membuat luka hatinya orang Islam yang mengenal hak, kemuliaan, keutamaan yang ada pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lil Hasan wal Husain min makana. Dan membuat luka orang yang mengenal, orang Islam yang mengenal kedudukan, pangkat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqad kana qurrata aynin, qurrata aynin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berdua adalah penyejuk hatinya, penghening matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti di Gosida apa yang sering kita dengar ya, tentang apa bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah qurratu aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan thumma al-Husain lin-nabi qurratul ain. Ya, Al-Hasan thumma al-Husain lin-nabi qurratul ain. Wa kana yujlisuhuma ala rukbatayhi. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di pahanya, di lututnya. Ya, duduk pangku oleh beliau. Wa yaqul, Rasulullah mengatakan, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma. Oh, ya Allah, aku mencintai Hasan dan Husain, maka cintailah Hasan dan Husain, dan cintailah orang yang mencintai Hasan dan Husain. Wa qala fihima aidan, al-Hasan wal-Husain sayyida shababi ahli al-jannah fil jannah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga di surga. Kalau pemimpin seluruhnya Nabi Muhammad, pemimpin yang beriman Sayyidina Ali. Ya, karena disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sayyidah Fatimah dan menanyai keadaan Sayyidah Fatimah, beliau saat itu dua hari tidak makan, mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan merasa cukuplah, ikna'i bi ibni ammiki, merasa cukuplah dengan sepupumu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Enggak sepupu langsung sebetulnya ya, karena posisinya Sayyidah Fatimah itu keponakan misannya Sayyidina Ali, tapi dalam bahasa Arab sama Ibnu Am, itu istilahnya Ibnu Am. Ikna'i bi ibni ammiki, merasa cukuplah dengan sepupumu yaitu Ali bin Abi Thalib. Laqad zawwajtuki sayyidan fid dunya wa sayyidan fil akhirah. Aku telah menikahkan kamu dengan pemimpin di dunia dan pemimpin di akhirat. Lah, pemimpin secara keseluruhan Rasulullah, pemimpin secara khusus Imam Ali, pemimpin para pemuda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain.
Kedudukan yang sangat tinggi ini bila dilukai, bila dinodai, maka tentunya orang-orang yang mencintai, yang mengenal kedudukan beliau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapatkan luka yang sangat dalam. Lah, yang perlu diketahui, wa inna darisa li hadhil waqi'atil alimah wa asbabihal gharibati wal ba'idah yudrik annal aydiyal khafiyah al-mulawwatha bidima'il muslimin wa ru'usil makir al-mudabbira li tafriqi jami'il muslimin yallati mahadat li hadhil jarimah. Orang yang mempelajari kejadian yang mengerikan ini dan penyebab-penyebab, baik yang penyebab yang dekat atau yang jauh, akan mendapatkan bahwa tangan-tangan yang terkotori dengan darahnya orang Islam, pemikiran-pemikiran orang yang mengatur untuk memecah belah kelompok-kelompok Islam adalah pelaku utama di dalam kejadian yang sangat mengerikan ini, kezaliman yang sangat mengerikan itu. Wa qamat bitanfiziha bi khabathin wa daha. Dan tangan-tangan dan pemikiran-pemikiran itu juga yang mensukseskan dengan kekejian dan kelicikan. Sebagaimana kama mahadat min qablu li qadril khalifatir rasyidah Utsman bin Affan ba'da an ikhtalafatil akadzib. Itu juga sama pelakunya tangan-tangan yang terjadi sebelumnya dalam pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan setelah adanya perbedaan orang-orang yang berdusta di dalamnya. Wa zuwiratir rasail bi ismil khalifah wa bi ismi Ali wa bi asma'in ukhra hatta tamakkanat min qatlihi wa huwa sha'imun sabirun yatlul Qur'anal Karim wa qad aba an yudafa'a anhu ahadun minas sahaba li alla yuraqa bi sababihi damun muslim. Saat Sayyidina Utsman akan dibunuh, surat dipalsukan dengan namanya Sayyidina Utsman, dengan namanya Sayyidina Ali atau nama-nama yang lain, tujuannya untuk membunuh Sayyidina Utsman. Jadi memang Rasulullah sudah mengingatkan dengan terbunuhnya Sayyidina Umar, pintu fitnah terbuka. Nah, saat Sayyidina Utsman menjadi khalifah, banyak penipuan, pemalsuan-pemalsuan dari surat yang diatasnamakan oleh mereka, tangan-tangan dan pemikiran-pemikiran orang-orang yang ingin merusak agama Islam, yang ingin memecah belah agama Islam, ini mengatasnamakan Sayyidina Utsman, mengatasnamakan Sayyidina Ali atau nama-nama yang lain. Bahkan diantaranya yang mengirimkan surat saat itu adalah putranya Sayyidina Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, mengirimkan surat ke daerah tertentu yang tujuannya dalam isi surat tersebut, ketika surat itu sampai, bunuhlah orang yang membawa surat. Taunya Muhammad bin Abu Bakar adalah yang mengirim Sayyidina Utsman, yang memberikan surat adalah Sayyidina Utsman, tapi ternyata itu adalah pemalsuan surat. Nah, dari situlah beliau Sayyidina Utsman terbunuh dalam keadaan puasa, sabar, dan saat membaca Al-Qur'an. Nah, tapi jangan dikatakan, ini sering saya sampaikan, oh ketini sampai nyiprat ke Al-Qur'annya ada tulisan wali al-talatof abang itu. Duduk ketini Sayyidina Utsman itu tinta ya, itu tinta. Itu menandakan pertengahan kata di Al-Qur'an, bukan menandakan darahnya Sayyidina Utsman, enggak. Dan beliau saat akan terbunuh tidak ingin dilindungi oleh siapapun. Beliau tahu akan terbunuh. Beliau mengetahui bahwa beliau akan terbunuh. Sebab fitnah saat itu karena sudah mengetahui daripada sabdanya Nabi saat Nabi Rasulullah SAW masih hidup. Saat Rasulullah berada di atas Gunung Uhud, Rasulullah itu
melihat Gunung Uhud bergetar. Lalu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Bergetar itu Uhud. Katanya Rasulullah, "Utsbut Uhud fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu ada nabi, ada siddiq, Nabi Rasulullah, siddiq Sayyidina Abu Bakar, wa syahidan, dua orang yang mati syahid, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Tahu Sayyidina Utsman akan terbunuh, tidak mau dilindungi. Kenapa? Agar tidak ada yang terbunuh sebabnya. Tidak ada yang terbunuh dari orang Islam yang melindunginya sebab beliau. Karena melindungi beliau, dia terbunuh. Tapi Imam Ali tetap memerintahkan putra-putranya, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain beserta beberapa orang untuk melindungi. Tapi tetap sebagaimana kemarin kita dijelaskan, al-hadar la yughni anil qadar. Ya. Waspada itu enggak bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang takdir menginginkan terbunuhnya Sayyidina Utsman saat itu. Nah, sehingga penyebab terjadinya pembunuhan Sayyidina Husain itu sama pembuatnya yang menstrategikannya dengan yang membunuh Sayyidina Utsman. Begitu juga kejadian-kejadian yang insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita ditetapkan keimanan kita kepada oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman seutuhnya dan tidak pernah meremehkan daripada orang Islam, terlebih lagi sampai menghinakan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.